Kita ke informasi pertama, pemirsa, ribuan massa pendukung sejak pagi tumpah ruah di sepanjang tol Ciawi hingga Simpang Gadok untuk menyambut kedatangan rombongan Habib Rizik Sihab ke Megamendung. Untuk mengantisipasi kemacetan, polisi mengalihkan arus lalu lintas melalui jalur Ciawi Sukabumi dan Babakan Madang. Rombongan Habib Rizik Sihab tampak melambaikan tangan kepada warga yang menyambut dengan salawat dan rebana. Untuk mengantisipasi membludaknya sejumlah massa, polisi menyiagakan lebih dari 700 personel gabungan Polres dan Polda Jawa Barat guna mengamankan jalur yang dilintasi. Selain itu, pemirsa, lalu lintas di sepanjang jalur utama Puncak macet parah. Petugas terpaksa mengalihkan lalu lintas kendaraan menuju Ciawi, Sukabumi, dan Baranang Siang. Sedangkan arus dari Puncak dialihkan ke jalur Babakan Madang Sentul. Muhammad Juanda melaporkan hingga menjelang siang, lalu lintas menuju kawasan Puncak masih dipenuhi massa yang berjalan kaki menuju Pondok Pesantren Agrokultural Mega Mendung. Habib Rizik dijadwalkan meresmikan pembangunan di pesantren sekaligus melaksanakan sholat Jumat di lokasi. Kegiatan ini pengamanan yang dilakukan oleh Polres Bogor dan Polda Jawa Barat ya, untuk menciptakan situasi kondusif lah ya. Semuanya intinya kita layani dengan baik. Nah, kita upayakan kegiatan berjalan dengan lancar. Kita siapkan kira-kira sekitar 600-700 personil. Nanti kita akan melakukan